Kemudian hadza ma warada minal adhkar fi du'a at-tawajjuh. Hadza ma warada minal adhkar, inilah dia yang telah pun kami bawakan daripada zikir-zikir tentang doa tawajjuh. Fayustahabbul jam'u bainaha kulliha. Dan digalakkan siapa-siapa yang mampu, kata Imam Nawawi, untuk hafaz semuanya lalu baca semuanya kalau dia solat seorang-seorang. Sebab apa? Kalau solat tengah berjemaah panjang sangat pula. Kalau imam lah, kalau jadi makmum pun nanti tertinggal daripada imam nak baca doa iftitah 7 versi. Kau imam dah rukuk dah sujud, tak habis lagi versi yang ke-7. Jangan. Maknanya solat seorang-seorang boleh, solat ramai-ramai tak payah, baca satu sudah. Walil imam idzan adzinalahul ma'mumun. Fa amma idza lam ya'zanu, kalau jadi imam nak baca panjang-panjang, beri maklumat dulu kat makmum. Ini biasanya kalau makmum yang khas lah. Contohnya makmum ni kita jadi imam kepada para pelajar yang khas untuk belajar tentang ibadah yang spesifik, muhaq tahfiz dan sunnah contohnya. Ya, lalu mereka ni memang menunggu-nunggu untuk ibadat yang panjang. Itu okey lah. Tapi kita kena beritahu dulu lah, maklumkan. Okey adik-adik sekalian, anak-anak murid, hari ini guru atau ustaz akan baca doa iftitah 7 versi. So panjang sikit, okey? Semua ingat, hafaz, baca. Jadi itu tak apalah. Tapi orang awam tak boleh, tuan-tuan. Ya? Yeah? Kalau orang awam kena minta izin juga, kata Imam Nawawi. Kalau dia pun tak izinkan, tak boleh. Ya? Yeah? Fala yutawwilu alaihim. Jangan dipanjang-panjangkan ke atas mereka. Bal yaqtasir ala ba'dhi dhalik. Bukan doa iftitah je imam tak boleh panjang, tuan-tuan. Surah pun tak boleh panjang. Sebagaimana Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, sahabat Nabi yang hebat, dia pernah jadi imam, dia baca panjang, lalu ada makmum di belakangnya tak sanggup dah, panjang sangat, lalu makmum ini mufaraqah tu maksud dia apa, tuan-tuan? Dia keluar, diceraikan imam tu, dia jadi solat seorang-seorang. Lalu bila mana orang nampak dia cerai itu pula, dia bukan pergi mana, dia habiskan solat dia cepat, dia ada kerja. Rupanya kerja dia nak pergi siram pokok bunga, pokok kebun dia. Lalu jadilah ada beberapa orang di kalangan makmum mengumpat dia kat belakang. Maknanya nak cerita, tuan-tuan, ni pada zaman Nabi ni. Pada zaman Nabi dan di belakang Nabi ni kebanyakannya sahabat-sahabat, tapi mereka tidak maksum. Ini perangai biasa manusia. Ya, tapi alhamdulillah mereka bertaubat lepas tu. Tapi sahabat-sahabat ni ada juga yang termakan juga. Dia kata, ini munafik kot depa ni. Ada ke keluar daripada solat kerana nak siram kebun? Munafik kot. Jadi viral. Viral. Dia walaupun tak ada Facebook, tapi viral tuduhan ini. Bila viral, orang yang menjadi mangsa ni rasa kecil hati, rasa tak puas hati, pergi mengadu kat Nabi. Zaman tu Nabi ada sedap tu. Dia ngadu tu. Zaman sekarang ni nak ngadu kat siapa? Ngadu kat ulama' ni orang tu pakai, orang ni tak pakai. Itu ulama' sesat, dia kata kan. Itu ulama' itu, ulama' ini. Pergi mengadu dekat Perdana Menteri. Lain pula kan, dapat BRIM kan? Dan GST sekaligus. Jadi, tak selesai. Zaman Nabi senang. Nabi adalah ketua kerajaan dan juga ketua agama. Lalu bila mengadu dekat Nabi, Nabi SAW terus menjawab, panggil semua. Jadi panggil Mu'az pun kena datang, yang lain pun kena datang. Okey, dalam satu majlis Nabi pun tanya, Mu'az, betul ke apa yang mereka kata ini? Umar kata betul. So apa yang kamu baca? Maka Mu'az kata, aku tak baca panjang pun, baca surah Baqarah. Dia baca surah Baqarah satu rakaat surah Baqarah, tuan-tuan, 2.5 juzuk. Yeah, 256 ayat. So jadi 2.5 juzuk. Baik, 2.5 juzuk daripada 30 juzuk mana panjang, tuan-tuan? Pendek ya. Yeah. Tapi bagi orang yang tinggi iman dan hebat macam dia, okeylah. Tapi ada orang ada kerja lain. Lalu Nabi pun beri respon bila tahu Mu'az baca surah Al-Baqarah. Nabi kata, "Affatanu anta ya Mu'az?" Hey Mu'az, kamu ni nak bagi fitnah ke pada umat? Ulama huraikan maksud fitnah yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah
Kalau dia teruskan perangai baca surah panjang macam ni, nanti kelak orang akan jadi tak mau datang masjid. Kerana orang ada banyak kerja nak buat selain daripada ibadat. Bab kerja-kerja lain tu pun jadi ibadat khusus, ibadat am juga. Kan? Ibadat kerja-kerja lain tu untuk dapat duit, dapat duit nak buat kerja wajib juga, bagi nafkah anak bini. Nak buat kerja wajib juga tu, nak bayar zakat. So, bukannya tak mulia juga kerja kat luar tu, kerja mulia. So, kerana itulah Nabi larang. Nabi kata, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif." Apabila seorang kamu menjadi imam kepada manusia orang ramai, hendaklah kamu ringankan bacaan surah kamu. Fa inna fihim adh-dha'if wal kabir was saghir wal marid, kerana ada di belakang kamu orang budak-budak, orang tua, orang sakit, orang ada kerja, macam-macam. Tapi idza salla, apabila kamu solat seorang-seorang, falyusall kama syaa, maka falyaqra kama syaa, maka kamu bacalah panjang mana pun kamu nak. 30 juzuk satu rakaat pun tak apa. Jadi apatah lagilah doa iftitah yang hanya pada kadar zikir. Kalau surah pun tak boleh panjang sangat, apatah lagi zikir. Baik. Kemudian yang keseterusnya, satu nak tanya tuan-tuan. Bila kita baca panjang surah, siapa yang menentukan panjang pendek surah yang imam baca? Tahu? Kan? Kan? Siapa yang tentu? Kalau kita hari Jumaat dekat Malaysia ni, kita selalu baca surah apa? Ada imam dia baca surah satu sejak satu rakaat surah sajdah penuh. Rakaat kedua surah Al-Insan penuh. Panjang ke banyak? Panjang. Tak banyak. So kenapa dia baca juga? Tentu kan? Ha, itu sunnahnya. Ada tak dia beritahu pada makmum? Tak ada baca. Kan? Ada setengahnya agak tolerant sikit. Dia pecah dua surah sajdah kan? Ha, itu nampak okey sikit. Tapi tak apa, kita nak cerita siapa yang sekarang ni menentukan panjang pendek. Nabi kata jangan panjang, pendek. Siapa punya penilaian pendek? Ha, saya pernah tanya kepada guru-guru saya, dan masa saya juga sempat bertalaki pendek dekat Jami' Al-Azhar, walaupun saya tak mengaji di Universiti Al-Azhar, tapi sempat ziarah Mesir dulu. Masa ziarah-ziarah tu sempat bertalaki sekejap dengan Syekh Imad. Dia dah meninggal dunia kena bunuh. Ya, masa tu dia ada lagi. Dia ni pengajar dekat apa nama tu, Darul Ifta. Maka dia ngajar, saya ingat lagi, Bujarimi. Kemudian saya tanya soalan kepada dia. Dan saya tanya soalan, masa tu dalam talaki tu pelajar Malaysia tak ramai. Kan? Yang ramai pelajar Indonesia, Thailand ada. Pelajar Malaysia sikit sangat. Okey, satu dua orang kot. Yeah? Yang lain tak tahu pergi mana. Kan? Apa dia buat tu? Kan? Saya datang ziarah. Tapi bila kita pergi tu tuan-tuan tanya, maka dia pun menjawab, dia kata maknanya ikut imam lah. So imam lah yang patut tahu siapa di belakang ni. Kerana tu ni imam seorang yang perlu berpengetahuan tentang ahli qaryah dia. So dia kena tahu siapa di belakang dia. Di belakang dia ni orang yang jenis makam tinggi ke, makam sederhana ke, campur-campur. Ataupun orang belakang ni yang orang pencen ke, ramai orang muda. So dia kena tahu. So dia kena, sebab itulah imam sunnahnya sebelum dia memulakan tugas sebagai imam, dia kena pandang belakang dulu. So makmum-makmum semua tengah buat saf, dia kena tengok belakang dulu, tengok semua rapatkan saf. Sambil-sambil suruh makmum rapatkan saf, tengok muka makmum kamu ni, orang larat ke orang tak larat ni. Lepas semua dah cantik saf, tu yang kata istau sufufakum, ya, rapat dan luruskan saf, sawu, sufufakum. Sebagaimana Nabi sebutlah hadis, la tusawunna sufufakum aw yukhalifanallah baina qulubikum atau baina wujuhikum. Hendaklah kamu luruskan saf, atau kalau kamu tak luruskan saf, tak rapatkan saf, kamu akan berpecah belah. Nabi SAW berikan warning. Jadi itulah dia tuan-tuan. Lepas kita tahu siapa makmum, barulah kita boleh determine berapa panjang. Tapi katalah ada makmum tuan-tuan. Makmum tuan-tuan ni bila baca surah Al-Insan, panjang. Kalau baca surah Yasin, panjang. Panjang juga. Katalah baca surah Ikhlas, dia kata panjang juga. Macam nak ikut tak?
kan? Katalah ada mak-mak budak-budak ni nak pergi merempit malam tu, tapi ada insaf sikit, pergi masjid solat isyak. Imam baca Yasin wal Quranil Hakim, kan? Baca surah Yasin panjang. Ataupun tak baca surah Yasin lah, baca surah lain. Budak ni kata, "Imam, bacalah surah Yasin. Bacalah Yasin. Pendek sikit." Kata imam kata, "Baca surah Yasin lagi panjang daripada baca surah Ikhlas. Ikhlas panjang," budak ni kata. Budak kata, baca Yasin." Imam kata, "Yasin lagi panjang." Budak kata, "Bukan baca semua surah Yasin, baca Yasin saja." Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ha, cepat sikit kita boleh merempit. So, jadi tuan-tuan, boleh tak agaknya imam baca Yasin Allahu Akbar? Itu pun panjang juga. Nak pendek lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Nun saja satu huruf. Boleh tak? Boleh tak imam baca surah Al-Qalam? Start dengan Nun wal qalami wa ma yasturun pun tak mau baca. Terus Nun Allahu Akbar ataupun Sad. Boleh. Tapi tak digalakkanlah tuan-tuan. Ya, tak digalakkanlah. Baik, jadi itu adalah panjang pendek imam tentukan dan tengok makmum. Baik, kemudian yang keseterusnya. Bal yaqtasir ala ba'di dhalik wa husnu iqtisaruhu ala wajjahtu wajhi. Dan siapa-siapa yang tak mampu bolehlah pendekkan dia dengan baca dekat wajah tu wajhi. Yang pendek tu yang kita baca tadi sahaja. Sampai qaul minal muslimin wa kadhalika al munfaridu alladhi yuthiru at-takhfif. Jadi kalau nak baca pendek doa iftitah, ambil dekat core dia, kata Imam Nawawi. Core dia dekat mana? Bermula di wajhtu wajhi lilladhi fatara samawati wal ard sampailah wa ana minal muslimin. Ha, jadi kita baca tu versi pendek sederhanalah bagi tambik pada awal, kan. Baik, Imam Nawawi kata lagi, wa'lam, ketahuilah, anna hadhihi al-adhkar, semua zikir-zikir ini mustahabbatun fil faridah wan nafilah. Zikir iaitu doa iftitah tadi disunatkan membacanya ketika solat fardu ataupun ketika solat sunat. Falau tarakahu fir rak'atil ula amidan aw sahiyan. Kalau sesiapa yang telah tertinggal doa iftitah pada rakaat pertama, sama ada lupa ataupun terlalai, lam yaf'alhu fi ma ba'daha, tak perlu lagilah dia buat pada rakaat kedua. Ini fawati mahali, kerana kesunatannya adalah pada tempat dan waktunya. So dah terlepas waktu, habislah, terlepas, luputlah. Ya. Baik. Walau fa'alahu, tapi kalau ada orang dia nak buat juga. Kalau buat juga, kana makruhan wala tabtul solatuhu. Kalau dia buat juga maka makruh, tapi solat tak batal. Walau tarakahu akibat takbirati hatta syara'a fil qira'ah aw ta'awudz faqad fata mahalluhu fala ya'ti bihi. Sekali lagi, kalau dia tertinggal dah selepas takbirah, takbiratul ihram tertinggal, kemudian dia dah masuk dah pada pembacaan, dia dah baca dah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, terlupa pula tadi baca iftitah. Baca balik, ulang boleh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira. Macam tu maksud dia. Dia dah masuk bacaan, dia berhenti bacaan, dia baca balik iftitah. Maka Imam Nawawi kata, faqad fata mahalluhu, patutnya dah terluput dah tempohnya, dia dah start baca terluput tempoh, tak payah buat dah patutnya. Tapi kalau dia buat juga, tidaklah batal solatnya, ya, cuma makruh. Kemudian dikatakan lagi, walau kana masbuqan adrakal imam fi ihdar rakaat atabi. Kalau sesiapa yang datang masjid, imam dah rakaat kedua. Bila imam rakaat kedua, pada imam rakaat kedua, kita rakaat pertama. So kita masih lagi sunat untuk membaca doa iftitah pada hak kita. Walaupun imam, kalau ikut hak imam, kita dah nampak beza dah. Dia rakaat kedua, kita rakaat pertama. Tapi kita masih lagi sunat untuk membacanya. Illa ayya khafa min ishtighalihi bihi fawat al-fatihah. Kecuali kalau kita bimbang, contohnya imam rakaat kedua tapi imam tengah baca surah,
Surah pula tak tahu, imam main tebuk je dalam Quran tu, so tak tahu panjang pendek. Kalau baca daripada awal, tahulah habis surah panjang lama lagi kan. Tapi ni tebuk tengah-tengah, tak tahu, kejap satu ayat habis. So bahkan masa tu, jangan baca doa iftitah, sebut teruslah kamu baca Fatihah ya, jangan duduk sibuk dengan iftitah. Tapi kalau tahu dah, imam ni memang jenis bahasa panjang, imam taman rumah saya ni memang baca 15 ayat paling kurang. So dia baca ni nampak gaya, oh panjang lagi ni kan, dia bawa saja dia bangkit, bolehlah baca doa iftitah. Baik, kemudian fayashtaghilu bil Fatihah fa innaha akid, kerana Fatihah itu lebih penting untuk kita baca bila kita start solat. Li annaha wajibatun, kerana ia adalah wajib dalam solat kita. Wa hadha sunnah, dan bacaan doa iftitah hanya sekadar sunat. Kemudian walau adrakal masbuqul al imam fi ghairi qiyam, itu tadi kalau dia dapat imam ketika imam tengah berdiri, bolehlah dia baca doa iftitah. Kalau dia dapat imam, imam tengah rukuk, ha, apa? Imma fi rukuk wa imma fi sujud, atau ketika sujud ataupun sedang tasyahud. Ahram ma'ahu wa ata bi dhikri alladhi ya'ti bihi al-imam wa la ya'ti bi du'a'il istiftah fil hali wa la fi ma ba'd. Dikatakan kalau dapat imam tengah rukuk, Allahu Akbar, angkat takbiratul ihram, terus takbir intikal, Allahu Akbar. Jangan ada doa iftitah, jangan pula Allahu Akbar, imam tengah rukuk, Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira, tak payah. Ataupun macam versi pendek punya, wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh, ni imam tengah subhanarabbil azim, tak payah. Terus je Allahu Akbar, Allahu Akbar, rukuk, terus subhanarabbil azim wa bihamdi. Tak ada doa iftitah, tak ada Fatihah pun tak ada. Fatihah pun tak ada, takkanlah doa iftitah nak buat kan? Okey. Dan dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala bahawa wala ya'ti bi du'a iftitah, tidak perlu baca doa iftitah itu pada ketika itu atau selepas itu pun tidak diperlukan lagi untuk membacanya. Kemudian wakhtalafa ashabuna fi istihbab du'a iftitah fi salatil janazah. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ulama peringkat tinggi, saya punya bahasa, ashab tu adalah ulama ashabul wujuh dalam mazhab Syafi'i. Saya mulakan balik, takut ada orang yang first time dengar. Bila saya sebut ashab dalam kitab mazhab Syafi'i ini, maksud ulama yang berpangkat ashabul wujuh. Ashabul wujuh ini ertinya ulama yang berpegang kepada manhaj Imam Asy-Syafi'i dalam mengeluarkan hukum, tapi hukum yang dikeluarkan ada kalanya berbeza dengan mazhab Asy-Syafi'i. So mereka ini seumpama Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qaffal, Imam Ibnul Munzir, ha, mereka lah Imam Al-Muzani. Ini adalah nama-nama ashab ya? Jadi mereka ini saya gelarkan ulama Syafi'i peringkat tinggi, ha, ya? Dalam terjemahan saya. So kata Imam An-Nawawi, berbezalah ulama mazhab Syafi'i peringkat tinggi dalam menentukan status sunat atau tidak sunat baca doa iftitah ketika solat jenazah. Solat jenazah nak baca doa iftitah tak? Biasa takbir, ada empat takbir. Takbir pertama baca Fatihah tu, ada tak doa iftitah? Maka pada ketika itu, wal asah, kata Imam An-Nawawi, pendapat yang lebih sahih, yang muqabilhu sahih, maknanya lebih kuat daripada daripada as-sahih, iaitulah tidak digalakkan. Tetapi ada, kerana apa? Kerana ia adalah dibina di atas meringankan. So doa solat jenazah ni dibina di atas ringan, maknanya sukuk tak ada, sujud tak ada. So maknanya doa iftitah pun tak ada juga. Wa'lam, ketahuilah sesungguhnya doa iftitah itu sunat dan bukan wajib. Walau tarakahu, dan kalau ditertinggalkannya, lam yasjud lisahwi, dan dia sunat. Sunat bukan sunat ab'ab. Dalam Syafi'i dia ada dua, sunat ab'ab yang berat dan sunat hai'ah yang ringan. Ini yang ringan ya? Bila tertinggal yang ringan, tidak perlu disujud sahwi. Kemudian wasunnatu fihil isra, dan sunat bila baca doa iftitah adalah dibaca secara perlahan. Isra perlahan, maknanya tak payah kuat-kuat. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira. Ada orang macam kuat itu? Itu takbir raya namanya kan? Jadi tak ada kuat. Falau jahara, tetapi kalau ada pula orang buat kuat-kuat,
kana makruhan wala tabtulu salatuhu, hanya makruh tidak batal solatnya. Perlu tuan-tuan tahu bahawa Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an pernah beberapa kali diriwayatkan menguatkan doa iftitahnya. Kerana untuk mengajar makmum yang baru-baru masuk Islam, untuk mengajar makmum-makmum di kawasan Arabi, Badui-Badui Arab, ya, lalu nak mengajar cara baca, Umar baca kuat-kuat. So, jadi kalaulah dibaca dengan tujuan-tujuan itu, diharuskan dengan sunnah yang ditunjukkan oleh Umar Al-Khattab. Baik, jadi habis.